Hello guys, so selamat kembali dalam channel Anome Studio. Okay, so aku dapat parcel baru tapi aku tak sure ni sama ada yang mystery box aku cakap ataupun box lain. So kita try dulu lah, check. Okay, aku tak sure sebab aku beli banyak benda sebenarnya. Aku beli banyak album, bukan je sekadar 3 box aku cakap sebenarnya kan. Macam aku hantar yang sebenarnya dah sampai 2 box. 3 box tu aku beli lagi album lain. So tak aku tak sure masa tu sama ada tengok dulu lah. Aku cakap panjang pun kau faham kan. Aku ya eh. Rasa yang ni lah, apa ni? Yang album yang mesti box aku cakap tu lah. Okay, sekejap. Sebab ni ada banyak. So, macam dia. Sorry lah nak potong lama sebab aku jenis tak suka sipahkan sangat benda ni. Sebab kalau aku main potong dia tak rosak banget dalam. Dia ada lagi dia packing dalam. So tapi as a seller bagus lah. Sebab dia punya memang betul. Apa? Tak nak bagi pecah ke apa kan. Tak nak bagi defect. Okay lah. Cuma as buyer aku noise sikit lah. Nak buka je ambil masa kat 5 minit ni. Ada lagi lah ilah ilallah. Sekejap eh. Kalau apa beli, tak kisahlah beli buku apa, aku tak suka sikit jenis apa letak stiker letak dekat apa tulis dekat cover dekat packaging, aku tak suka sangat. Sebab ni rosak barang tu lah. Lagi-lagi especially buku lah, aku tak suka gila kalau pergi kedai buku beli buku kemudian diorang kapal plastik dekat buku cover tu. Kira plastik yang
memang kalau melekat memang terus lekat lah. Aku tak suka macam tu lah. Sebab aku tak suka tengok harga dekat buku, dekat barang lah. Ini semua ceiling. Tahu lah sailor ni dendam dengan aku ke apa, tapi annoyed lah. Ha. Lama gini nak buka eh. Faham jugalah apa motif dia nak apa, nak tip sampai satu-satu dia lekat kan. Ada boleh dia tip sekali empat sekali je lah, tip bawa sekali empat tu sekali kan tip dia. Tapi ni dia tip dulu, dia tip lagi, dia tip lagi. Ya Allah, buatkan lain mahal tu. Okay, sikit lagi, sekejap tinggal dua lagi. Alright, okay, settle. Ha. Nak di bawah. Buang lah. Okay. Satu, dua. Ha, buka. Satu, dua. Tiga. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Okey, ada sembilan album. Sembilan, betul lagi. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Ah, sembilan. Sudah lah, dah tu lah. Okey, first one. Oh, ya, ya, oh, ya. Okay, so this is album Karasu Lastica. Bukan Karasu, bukan album lah. Ini single. Tapi dia buat macam box album lah. Sebab dia ada, dia ada DVD sekali, ada music video semua tu. Okay, so Karasu satu. So what is this? So this is Gackt, Oasis. Aku tak sure Gackt ni single ke apa. Kita tengok lah dalam. Ha,
Yes, this is also single. Okay, Gackt ni aku tak sure lah dia band ke apa, tapi aku tahu lagu dia pernah main dekat anime apa nama tu? Technolize. Okay, so ni Gackt juga. Oh, okay. Dapat postcard. Ni tak silap aku ni Tsukinota. Ni yang Technolize punya anime. Dia guna untuk ending diorang. Nice lah dapat postcard sekali. Tapi aku nak buat apa kan. Okay. So here's another single from Gackt. Apa nama ni? Another World. Another single. Belakang di sini je. Kau nak tengok belakang ke? Lupa. Ni belakang dia. Ni belakang. Okay. Ini belakang Lastica kan. So kita ada tiga Gackt. Okay. This one NMB48. Aku tak tahu ni album apa sebab aku tak pernah dengar orang. Ni rasa aku ni group orang kata macam kembar untuk AKB48 lah. Aku tak lain sangat girls group ni. Girls group Japan ni kan. So aku tak sure ni album apa sebab album dia masa Jepun, so aku tak boleh baca. Alright, so kita move on ni lah. So this is At least 9 Mirror Ball. Tapi this one black version. Okay. Ni pun single juga. Aku kalau nak jumpa, buang je aku malas nak. Okay. Another one At least 9 Mirror Ball. Tapi ini white version. Dia beza dia, dia cuma ni je lah. Apa cover je lah. Kita tengok dalam apa ada beza dalam. Tapi aku perasan juga lah, walaupun benda ni dia dah packaging macam korang tengok tadi, packaging kemain apa yang pecah, kemain tight lah. Tapi ada juga barang-barang pecah. Tapi macam takpelah, ini pecah, ini pun pecah sikit, ini pecah juga. Mak pecah juga. Tak apa. Nanti kita tukar ya. Yang mana tadi? Okay. Tengok yang white version dulu lah. So ini dalam dia white version. Sini apa? Tak tahu apa beza, tapi mungkin dekat tema dia lah kot. So nanti tak apa, nanti aku try dengar kalau ada beza apa. Sebab aku tengok tracklist sama je. Tracklist dia apa, memoir dual floor. Ni mirror, mirror ball. Dia tak tahu apa. Lepas tu memoir dual floor. Okay. Okay. Ini aku kenal. Ini Nakagawa Shoko. Aku kenal dia bukan album ni lah. Tapi aku kenal dia pernah OST, lagu dia pernah jadi OST untuk apa nama tu, Pemetakenis. So ini album Arigatou no Egaou. Betul lah. Thank you smart. Biasa dia. Okay, the last Gackt. Ini album apa? Ni ini Gackt juga. Like the flowers blossom in a field. Macam tu lah, aku tak ingat lagi.
Apa? Okay, dapat music score. Okay, aku terkejut juga dapat dia punya, dia buat macam music score. Okay, nice. Okay, aku tak pernah lagi lah boleh dapat macam ni kan. So bagi aku macam wow. Okay, no wonder dia punya bekas besar. Bukan besar, tebal kan. So satu, kita ada satu, dua, tiga, empat, okay, kita ada empat gap punya tapi mostly single. Lepas tu ada dua at least nine, kemudian yang lain lah. Okay, so ada 29 album. Aku beli harga RM30 untuk ni, termasuk postage. So bagi aku RM30 untuk 3 album. Eh 3 pula, RM30 untuk 9 album. Balut lah sebab baru dalam RM3 something kan, RM3 berapa, RM3 10 sen 20 sen tu. So balut lah. Okay, tak. Okay, so ni kita, ni sampai sini je video aku untuk unboxing ni. Kita, kalau korang nak request apa-apa, korang just komen kat bawah. Korang nak ada, nak aku improve apa-apa, korang komen kat bawah. Nanti aku terci, aku try improve. Okay, kita jumpa lagi next video. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Okay, thank you.